Penjabat Gubernur Jawa Tengah Komjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Nana Sujana ASMM meluncurkan program Internet Desa 2024 Provinsi Jawa Tengah di Gedung Gradika Bakti Praja pada Rabu 24 Januari 2024. Program Internet Desa di Jawa Tengah sudah dimulai sejak 2022. Hingga 2024 sudah ada 599 desa yang memiliki fasilitas internet bantuan dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Baru saja kami meluncing Internet Desa 2024 Jawa Tengah. Jadi launching ini dalam rangka untuk menerjemahkan arahan Bapak Presiden Republik Indonesia, yaitu Pak Joko Widodo, terkait dengan percepatan transformasi digital dalam rangka untuk lebih meningkatkan komunikasi dan pengembangan pariwisata dan perekonomian. PJ Gubernur juga akan memberikan perhatian khusus kepada daerah-daerah rawan bencana berupa akses internet dan alat pendeteksi bencana yang diharapkan dapat membantu masyarakat dalam menerima peringatan dini potensi bencana. Jadi kami akan memperhatikan, akan mengatensi terjadi di daerah desa-desa yang memang sering terjadi bencana. Ini akan kami coba koordinasikan dengan BPBD ya,